KNVC Corp anak syarikat Corridor Development Corporation CDC mensasarkan ekspor baja organiknya berjumlah sekitar RM10 juta tahun ini. Unjuran berkenaan sesulam pemeteraian perjanjian pengedaran eksklusif dengan PT Tri Indah Mandiri, PT Timadari Indonesia. Pemeteraian MOU berkenaan dibuat 25 Mac lalu. Menerusi perjanjian berkenaan, PT Tim yang menghasilkan produk baja berasaskan aloe vera organik akan membekalkan bahan mentahnya kepada KNVC. KNVC kemudian akan memproses dan membungkus semula produk baja berkenaan sebelum dipasar dan diedarkan di Malaysia dan negara jiran seperti Myanmar, Kemboja dan Thailand. Pengerusi Eksekutif Kumpulan CDC, Datuk Muhammad Kasim yakin dapat mencapai sasaran berkenaan. Ini memandangkan syarikat menjangka permintaan besar bagi sektor pertanian di negara-negara berkenaan. Jadi cadangan CDC ataupun Koridor Development Corporation Berhad melalui anak syarikatnya KNVC Corporation ialah untuk menjadikan negara kita sebagai hub memasarkan produk ataupun baja organik yang bersih ini, yang bersih 100% berasaskan oleh vera, ya Pak. 100% berasaskan oleh vera. Ada baja yang ada di sekarang bukan 100% berasaskan oleh vera, bukan berasaskan bahan pertanian, ya. Kita 100% oleh vera yang bersih dan halal. Tambahnya, CDC memperuntukkan RM50 juta untuk pelaburan dalam bidang pemprosesan dan pengeluaran baja organik di Malaysia. Peruntukan tersebut termasuk rancangan CDC untuk membuka kilang pemprosesan baja organiknya di Sabah, Sarawak dan Kelantan dalam tempoh 6 bulan lagi. Ini bagi memastikan usaha membekalkan baja organik ke Malaysia terjamin.